Ya pemirsa, seorang ibu di Palembang, Sumatera Selatan tega menjual buah hatinya lantaran mengaku kesulitan ekonomi. Namun tragisnya uang hasil penjualan bayi justru digunakan untuk membeli narkoba. F cuma bisa pasrah saat dikirim petugas ke Mapolresta Palembang, Sumatera Selatan. Ibu muda ini ditangkap lantaran kedapatan menjual anak kandungnya yang berusia 3 bulan. Tragisnya lagi, uang yang didapat justru dipakai pelaku untuk membeli narkoba. Kepada polisi, F mengaku menjual buah hatinya kepada seorang warga Banten melalui perantara dua temannya. Tindakan tak terpuji F terbongkar setelah suami pelaku melaporkan kehilangan anak ke polisi. Ya, motifnya sementara ini ya masalah ekonomi. Dan yang bersangkutan dari hasil pemeriksaan sampai saat ini bukan bagian dari jaringan human trafficking. Polisi menjerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Polisi pun masih mengembangkan kasus ini untuk mencari dugaan keterlibatan sindikat penjualan balita. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan.